Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnia-Nya bertemu kita sekali lagi pada hari ini dalam satu lagi siri kuliah di Masjid Al-Falah. Tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan dalam perbincangan kita berkenaan dengan fiqhul ibadah menggunakan kitab Fiqhul Minhaji, di mana pada minggu lalu kita telah lihat berkenaan dengan masalah puasa dan insya-Allah dalam masa lebih kurang sebulan, ya, insyaAllah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan sekali lagi. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kita dengan bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh mulia ini, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang telah disebutkan pada minggu lalu, insyaAllah pada minggu ini kita akan lihat yang berkenaan dengan beberapa faedah, beberapa rahsia ataupun beberapa hikmah yang boleh kita pelajari daripada ibadah puasa ini tadi. Dalam kitab Fiqhul Minhaji, penulisnya menyebutkan sebelum diceritakan berkenaan dengan faedah ataupun hikmah yang boleh kita perolehi daripada ibadah puasa ini tadi, pertama kali disebutkan yang bagi lil muslim ay ya'lam qabla kulli syai' anna siyam syahr ramadan ibadatun faradahu Allah taala. Disebutkan perlu untuk diketahui oleh setiap muslim dalam apa ini, sebelum nak disebutkan tentang hikmahnya, tentang faedahnya, tentang rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala apa ini selipkan di dalam puasa ini, satu perkara yang seharusnya kita semua tahu, iaitu puasa ini adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bermaksud wa makna kauniha ibadah, ini bermaksud ayyaqum al muslim bi adaiha istijabatan li amrillah taala wa qiyaman bi haqqil ubudiyyati lahu bi qat'in nazari an ayy natijah yumkinu an tuntaj an ibadatus shaum. Yang bermaksud apabila kita katakan bahawasanya puasa ini merupakan satu perintah, puasa ini merupakan satu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bermaksud bagi kita sebagai seorang Muslim, dalam kita nak melakukan ibadah puasa ini tadi, sama seperti dalam ibadah-ibadah lain, perlu untuk kita tahu bahawasanya kita lakukan ibadah ini tujuannya adalah kerana Allah Ta'ala. Istijabatan li amrillah Ta'ala. Kita lakukan ini kerana ia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya, bila kita nak melakukan ibadah puasa ini sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sebenarnya tak perlu pun bagi kita untuk untuk tahu apakah faedah, apakah natijah, apakah rahsia hikmah yang terkandung di sebalik ibadah-ibadah tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau kita terapkan, kita tetapkan di dalam diri kita ini bahawasanya ini adalah satu ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri aku, maka aku lakukan tanpa aku persoalkan kerana ianya merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menurut penulis kitab Fiqhul Minhaji, nah, itu dasar asas yang perlu ada pada diri setiap Muslim. Bahawasanya kita tahu setiap ibadah yang kita lakukan itu kerana ia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kerana Allah katakan buat, maka kita buat. Bukan kerana aku buat ni sebab sebab aku boleh kurus dan sebagainya. Kerana apa? Kerana apabila disebutkan oleh penulis dengan cara yang demikian, itu sebenarnya sebagai peringatan pada diri kita. Sebab kalau kita lakukan sesuatu kerana faedah yang mampu ataupun mungkin dapat kita perolehi daripadanya, apa yang mungkin berlaku adalah boleh jadi kita ini bila kita tak dapat manfaat ataupun faedah yang ingin kita raih itu tadi, kita akan rasa kesal, kita akan rasa
putus asa, kita akan rasa, ah, tak gunalah aku buat gini. Contoh, ya, contoh kita katakan, bila mana seseorang itu, ya, dia, apa ni, bila dia dengar orang katakan, oh, puasa ni bagus, ya, puasa ni bagus kerana dia mampu untuk, apa ni, mengurangkan berat badan, ya, dia boleh jadikan kita lebih ramping, ya, dia boleh jadikan kita orang yang lebih sihat dan sebagainya. Okay. Jadi si fulan ini pun dia terus okey, dia berpuasa kerana apa? Kerana orang kata, oh, kita boleh kurus, kita boleh sihat dan sebagainya. Jadi dia puasa. Tapi mungkin beberapa hari kemudian, mungkin sebulan dua lepas tu, dia nampak, alamak, masih sama aje. Ya, orang kata bila dah berpuasa ni nanti, ya, akan jadi kurus, ya, badan akan jadi apa ni, badan akan jadi ramping dan sebagainya. Ya, kemudian dia kata, apa ni, aku dah dekat sebulan, dekat dua bulan, sama aje. Ya. Ataupun mungkin 3 bulan, 4 bulan lepas tu, dia kata, sama aje, masih tak berubah pun, masih tetap juga, ya, badan ni tak ramping mana pun. Dah. Bila mana hal tersebut berlaku, maka dia terus katakan, ah, sudahlah, tak kuasa lah nak puasa-puasa ni semua, bidik lah ni semua, dia kata je, apa ni, boleh kurus lah, boleh itu, boleh ini, tak ada pun, sama juga, masih juga, apa ni, badannya berisi dan sebagainya. Nah, boleh jadi bukan salah puasa itu pun, boleh jadi mungkin salah dia sendiri, mungkin cara dia berpuasa, tak tepat, ataupun ya, dia puasa tapi bila mana dia berbuka, oh, langsung terus semua dimakan, semua dibedal, semua dibantai, memanglah tak jadi kan. Nah, tapi di sini disebabkan kerana matlamat ataupun kita katakan rangsangan, ya, bagi si fulan ini untuk berpuasa itu tadi adalah untuk mengurangkan berat badan. Maka sebab itu, bila mana didapati rangsangan ataupun motivation dia tadi itu tadi, ya, dia tak dapat capai apa yang dihajatkan, maka lama kelamaan hilang, ya, motivation dia, hilang, ya, rangsangan dia untuk terus berpuasa. Sebab dia katakan, alah, sama je lah, puasa tak puasa pun sama je, berat badan pun sama, macam tak turun je berat badan ni lah. Sebab itu di dalam kitab Fiqhul Minhaj, penulisnya sebutkan, ya, perlu bagi kita sebagai seorang Muslim untuk kita tahu bahawasanya puasa kita ini kita lakukan, kita buat dia kerana dia merupakan satu ibadah, kerana dia merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah wajibkan ke atas kita sebagai umat Islam, maka kita lakukan, ya, kerana dia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian, ya, bila mana kita semua dah yakin dengan hal tersebut, kita tahu, okey, aku buat ni memang kerana Allah Ta'ala. Aku buat ni sebab Allah perintahkan, bukan kerana orang lain. Jadi, kalaupun aku tak dapat perolehi faedahnya, kalaupun manfaat yang orang kata boleh dapat daripada puasa aku tak dapat, ya, aku tak kisah. Ya, sebab apa? Sebab sebenar-benarnya yang aku inginkan daripada puasa ini adalah aku ini menjadi seorang Muslim yang baik, menjadi seorang mukmin, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaupun aku tak kurus, kalaupun aku tak sihat, tak apalah, ya, yang penting aku tahu puasa aku ini membuatkan aku dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, amalan aku ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang aku nak. Jadi kalau itu kalau kita dapat itu, maka itu disebutkan oleh penulis Fiqhul Minhaj, ya, bila mana seseorang itu dia dah dapat terapkan di dalam diri dia, okey, kita lakukan ini kerana Allah Taala, ya, kita lakukan ini kerana dia ibadah, maka nescaya setelah itu, ya, kalau dia lihat kepada faedah-faedah, manfaat-manfaat yang mampu untuk diperolehi daripada ibadah tersebut, ya, manfaat-manfaat yang lainnya, maka itu dipersilakan untuk ambil daripadanya. Ya, kerana apa? Kerana disebutkan, ya, tak kira lah sama ada dia dari sudut puasa, ya, kita sebutkan faedah berpuasa ataupun zakat, ya, ataupun solat dan sebagainya. Nah, semua itu terdapat hikmah di sebaliknya, ya, terdapat faedah di sebaliknya, dan kalau kita memperolehi hikmah tersebut, kita memperolehi faedah tersebut, dipersilakan, ya. Kerana disebutkan di sini, ya, wa mimma la syakka fihi an ahkam Allah taala kullaha qa'imatun ala hikamin wa asrarin wa fa'idil ma'ada lil ibad wa fawaid lil ibad. Yang bermaksud, ya, tidak syak lagi
Memang kita yakini bahawasanya setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita, setiap larangan yang Allah larang kita daripada lakukan, dah tentu ya terdapat hikmah di sebaliknya, terdapat faedah di sebaliknya, terdapat rahsia ya di sebalik setiap perintah yang apa ni yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Cuma persoalannya, apakah sama ada kita ini sebagai manusia, kita tahu, kita sedar, ya, kita fahami ataupun tidak hikmah yang terselit di sebalik perintah tersebut. Bermaksud di sini, kalaupun kita tak tahu apa hikmahnya, kita masih tak dapat nak menggarap apa sebenarnya hikmah, kenapa Allah perintah begitu, Allah suruh kita buat gini dan sebagainya, itu tidak bermaksud ya, perintah tersebut tidak ada hikmah di sebaliknya, tidak bermaksud perintah tersebut dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja suka-suka ya. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawasanya setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah perintahkan tanpa ada ya, Allah tidak perintahkan sesuatu, Allah tidak cipta sesuatu tanpa ada sebab, tanpa ada hikmah di sebaliknya. Jadi tak kiralah apa jua hukum ya, apa jua perintah yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu akan ada hikmahnya. Persoalannya sama ada kita sebagai manusia kita dapat fikirkan, kita dapat tahu ataupun tidak. Ya. Jadi disebutkan di sini, ya, antara hikmah dan antara faedah ya, antara faedah yang dapat diperolehi daripada puasa, yang pertama disebutkan inna siyam sahih min sya'nihi an yuqazu qalbul mu'min li muraqabati Allah 'azza wa jalla, dhalika li anna siyam ma yastadbir juz'an min nahari hatta yahsunu bil ju' wal 'atash wa tafu nafsuhu ila ta'ayyun syarab. Ya, yang bermaksud antara hikmah yang pertama yang disebutkan di dalam kitab Fiqhul Minhaj ini, ya, hikmah yang pertama yang dapat diperolehi daripada berpuasa ini adalah ianya membuatkan hati seorang hamba itu lebih dekat, lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana sudah sepanjang satu hari, ya, bermula daripada masuk waktu subuh sampailah bila tiba waktu maghrib, ya, seorang mukmin itu, seorang muslim itu, dia menahan dirinya ya daripada makan dan minum, membuatkan ya membuatkan dirinya terasa lapar, terasa dahaga. Bahkan kalau kita di Singapura lagi, contohnya dalam keadaan di mana kita ini hidup ya di tengah-tengah masyarakat yang majmuk ya, yang mana kita puasa tapi orang sebelah kita tak berpuasa. Tapi sebelah kita sekarang ni dia sebelah jauh sikit lah kan, sebab kena ada 1 meter distancing. Tapi maksudnya kita di sini, jiran kita bila kita bekerja, bila kita bertugas contohnya ya, kita puasa ya, tapi mungkin rakan kerja kita yang bukan beragama Islam ya, dia tak berpuasa. Jadi dia pergi makan, bila dia pergi makan tu kan kadang mungkin ada yang terlupa ataupun ada yang tak tahu, jadi kata Ahmad jomlah kita pergi makan, tak bolehlah aku puasa, sorry lah ya. Ataupun kadang orang tak tahu pun tiba-tiba dia makan depan kita, dia minum depan kita. Cabaran kan? Cabaran memang benar, ia merupakan satu cabaran, ia merupakan satu ujian ya. Tapi kita perlu untuk jaga diri kita. Okey, tak boleh aku puasa ni, aku puasa lah. Jadi bila mana kita lakukan hal tersebut ya, kalau melakukan hal tersebut tidak mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ mungkin ada ada yang kita buat tak betul. Sebab itu disebutkan dalam kitab Fiqhul Minhaj, dikatakan kalau puasa yang dilakukan dengan betul ya, maksudnya dilakukan dengan dengan niat ya, dengan niat bahawasanya ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia secara automatik ya, dia akan membuatkan diri kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebabnya kalaulah kita ini tidak benar-benar ya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ini tidak benar-benar mengharapkan maghfirah, tidak mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu kita ini dapat melakukan puasa. Sebab itu berapa kali ya kita dengarkan bagaimana bila mana orang tahu orang Islam ini, wah
berpuasa daripada sejak masuk waktu subuh daripada jam 5 pagi sampai waktu jam 7 malam. Yang lebih kurang 14 jam lamanya kalau kita berada di Singapura. Oh, ada yang tanya, macam mana kau buat eh? Aku ni daripada breakfast sampai lunch tu pun cuma 3-4 jam tu pun, lepas tu kejap lagi perut dah rasa lapar. Kan? Kenapa? Sebab kita sebagai seorang Muslim, kita ini bila kita lakukan ibadah puasa itu, kita tahu puasa ini kerana Allah Ta'ala. Sebab itu, walaupun sebenarnya kalau nak kata kita langsung tak rasa lapar, kita langsung tak rasa dahaga, bohonglah. Kan? Mungkinlah ada sebagian orang mungkin boleh sampai ke tahap tu tu. Tapi kalau macam saya, kalau saya nak kata, oh saya tak rasa lapar, saya tak rasa haus, sama je pun macam ada lain. Bohong lah, kalau saya sendiri saya tahu itu bohong. Ya, sebab apa? Sebab memang akan terasa lapar, akan terasa dahaga. Ya, kadang-kadang kita diuji tengah buat kerja tu tiba-tiba macam terfikir pula, ish, nanti nak makan apa pula eh? Itu merupakan satu fitrah. Tapi kenapa kita tetap juga kita kuatkan diri kita, kita buat juga puasa ni? Kenapa? Sebab kita tahu ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu mungkin bagi orang lain yang tidak beriman, dia akan rasakan memang tak boleh, cannot make it. Tapi tiap kali bila mana kita nampak orang yang baru memeluk agama Islam dan sebagainya, dia tetap buat. Dan dia kata, boleh je buat, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab pada waktu itu, telah datang hidayah di dalam diri mereka. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi, itu yang pertama. Faedah yang pertama yang dapat kita perolehi daripada puasa itu adalah, kita ini akan dapat diri kita rapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Bahkan sebenarnya dalam ibadah puasa itu tadi sendiri pun, ya, khususnya di dalam puasa di bulan Ramadan ataupun di puasa-puasa yang sunat di luarnya, sebenarnya kedudukan kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ya, dan kalau berdapat boleh saya kongsikan satu perkara pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini adalah, bila mana kita berpuasa itu tadi, sebenarnya terdapat satu waktu, terdapat satu masa yang mana kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mintalah apa jua pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi katakan doa kita itu tadi akan dikabulkan oleh Allah, yang akan dimakbulkan, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Nabi, waktu itu adalah waktu di mana nak masuk waktu buka, lebih kurang beberapa minit sebelum masuknya waktu berbuka. Nah, sebab itu kalau biasa mungkin sebelum ini kita bila nak tiba waktu buka, kita sibuk duduk depan meja makan tu tunggu tenung makan tu, tengok bila nak makan ni, okay, ini sudah, okey nak ambil yang tu, okey first round makan tu, second round makan ni, third round makan ni. Nah, daripada kita lakukan sedemikian, kita cubalah mula daripada Ramadan tahun ini, ataupun mungkin sebahagian daripada kita pun kita berpuasa di bulan Rejab, di bulan Syaban ni kan, kita ajarkan, kita didik diri kita. Jadi mula daripada kali ini, bila mana kita berpuasa, bila tiba masuk waktu berbuka, janganlah kita cuma kita fikirkan okey nak makan apa dulu, nak makan apa kemudian. Tapi sebaliknya, kita ambillah peluang tersebut untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon supaya amalan kita diterima olehnya, kita minta supaya kita ini diberkati kehidupan kita, akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan apa-apa jugalah perkara-perkara yang baik yang ingin kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mungkin ibu-ibu para muslimah, mungkin ustaz, habis kita pula macam mana ustaz? Kita sebelum puasa ni, kitulah yang paling sibuk. Ya, sibuk mana nak kemas dapurnya, sibuk mana yang dengan last minute yang nak dimasaknya apa semua. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebutkan berdoa, percayalah, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak seharusnya dan tidak terhad hanya tatkala kita berada di atas tikar sembahyang, bila mana kita berada di atas sejadah ataupun kita berada di dalam masjid. Sebab itu, walaupun sekarang ini kita dapati masjid-masjid kita masih terus ditutup,
Tapi itu tidak bermaksud kita ini tidak langsung kita tidak boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, doa yang kita panjatkan ini kita boleh panjatkan pada bila-bila masa sahaja, kita boleh panjatkan di mana jua kita berada. Tengah masak, sambil masak itulah. Ya, sambil masak tu kita berdoa, kita minta, ya Allah ya Tuhanku, engkau berikanlah kebaikan pada ahli keluargaku, ya Allah ya Tuhanku, engkau berkatilah ya apa yang telah aku masakkan ini, ya Allah ya Tuhanku, engkau terimalah amalan aku ini, anggaplah ya makanan yang aku masakkan untuk suamiku, untuk anak-anakku ini sebagai sebahagian daripada ibadah aku, sebagai sebahagian daripada amal kebaikan aku yang akan apa ni yang akan dinilai, yang akan dikira di hari kiamat kelak. Engkau masukkanlah aku ke dalam syurga. Sambil-sambillah kan, daripada apa ni, daripada kalau orang tua kata kalau sambil masak sambil menyanyi ya nanti buruk padahnya kan, kita jangan nyanyilah. Kita bila sambil masak tu ya kita berdoa, sambil masak tu kita berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi doa ni dia boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Jadi kita ambil peluang ya dalam kita berpuasa, di mana kita sabir apa ni, antara hikmah kita berpuasa ianya membuatkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil peluang tersebut, chance tersebut ya, kita apa ni, kita make full use of it. Kita doalah, kita perbanyakkan doa kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ya supaya apa ni diberikan perlindungan, diberikan kesihatan, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita sekarang ini. Kita doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengangkat daripada kita ya segala macam bentuk penyakit, segala macam bentuk wabak. Kita minta supaya dipelihara diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, rakan-rakan kita ya, agar kita ini terhindar daripada segala macam penyakit ya. Dan apabila kalau kita ini ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa ujian pun, kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, supaya dengan ujian yang diberikan kepada kita itu tadi ya, dapat menjadikan kita seorang mukmin yang lebih yakin kepadanya ya, dan yang lebih bersyukur ya, sebagai orang mukmin yang bersabar ya, supaya kita ditingkatkan kesabaran kita. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah sampai sini dulu kita pada kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat apa yang telah disampaikan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan suratul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.